Setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19, Pahargian Ekaristi Prosesi Agung di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus HKTY Ganjuran Bantul kembali digelar pada Minggu 26 Juni kemarin. Misa ini diikuti oleh ribuan umat Katolik dari berbagai daerah. Prosesi Agung merupakan misa yang digelar setiap minggu ke-4 Juni. Misa ini merupakan perayaan wujud syukur atas berkat dan karunia Tuhan yang telah diterima. Dalam prosesi Agung ini ada beberapa rangkaian acara, di antaranya perarakan di awal misa, percikan air Tirto Perwitasari kepada umat yang mengikuti misa prosesi agung, dan arak-arakan gunungan berupa hasil bumi persembahan umat gereja HKTY Ganjuran. Di akhir acara, umat juga mendapatkan jatah hasil bumi yang dibagikan di pintu keluar. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian umat yang hadir pada pagi hari ini, kami Kabupaten Bantul mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama tetap mewujudkan harapan umat semuanya bahwa Bantul merupakan daerah kabupaten yang bumi yang sekarang ini sudah kita canangkan bahwa di Bantul adalah daerah yang tidak ada intoleransi. Hati Yesus Ganjuran merayakan prosesi untuk menghormati Hati Yesus yang Maha Kudus. Yang tiap tahun biasanya di akhir bulan Juni Gereja Ganjuran merayakan perayaan ini. Ini merupakan ucapan syukur atas gereja ini, atas berkat rahmat yang punya, lalu dirayakan di depan Candi Ganjuran.